Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lean Family Channel. Kali ini kita dapat bibitan ikan koi dari salah satu peternak ikan koi di daerah Banjaran, tepatnya lagi di daerah Ciapus. Kali ini kita dapat anakan bibitan koi dari silangan Sowa dan juga Kohaku. Info yang saya dapat dari peternaknya ini, kalau indukan ini impor semua. Jadi untuk ukuran yang betina itu ukuran 85 cm. Kemudian untuk ukuran jantannya itu sekitar 45 cm. Ini penampakan ikan-ikannya. Warnanya belum keluar semua karena masih dalam tahap mutasi. Karena ini bibitan koi ini baru berumur kurang lebih 20 harian. Kalau dilihat dari warna ini cukup cerah dan juga cukup bagus. Tapi kita lihat untuk kedepannya apakah warna aslinya keluar atau tidak. Jadi ya, penampakannya ini untuk ukurannya kisaran 2-3 cm. Jenis yang akan timbul nanti itu ada Hiutsuri, Kohaku, Pinigoi, dan juga Kinutsuri. Ini dia. Selanjutnya, setelah dikarantina, ikan ini akan dimasukkan langsung ke kolam fiber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.